Dapat ini bisa dikirim ke kantor. Mas Dikwik Utomo, Mbak Hilya, kita mulai aja ya? Ya boleh Pak, langsung dimulai saja. Langsung saja ya. Oke. Okay. Okay. Hmm. Iya, terima kasih. Uh, selamat siang, assalamualaikum. Uh, atas kedatangan teman-teman semua. Kita akan mulai yang terakhir ini ya, sedikit yang keempat dari. keempat. yang dari Indonesia Print Prince Mas. Uh, akan berbicara sebagai pembicara pertama itu Sanderson Oni, yang kedua nanti Dasapta Erwin Irawan. setelah terserah mau dipanggil Dasapta atau Erwin atau Irawan, tapi lebih seringnya Pak Erwin ya. Oke, okay, uh, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu secara singkat Mas Sanderson Sanderson Oni. Panggilannya silahkan nanti diceritakan ya, Mas biar teman-teman tahu. Mas Anderson ini adalah seorang researcher peneliti di Blacktop Institute di Sydney University of New South Wales. Kebetulan saya juga dulu di situ, bukan di New South Wales, istri saya di New South Wales, saya di Sydney University. Nah, beliau satu dari peneliti dalam pencegahan bunuh diri dan Kesehatan mental yang terkemuka di Australia. Uh, beliau pernah memimpin proyek di Asia Pasifik, termasuk antara lain Advancing Science in Southeast Asia yang didanai oleh International Science Council untuk mengembangkan riset di wilayah tersebut. Dia juga memimpin pengembangan strategi pencegahan bunuh diri. Wah ini penelitian yang tidak saya tekuni tentu ya. Jadi yang hadir di sini penelitiannya macam-macam tentu. Jadi kita tidak bicara tentang topik penelitiannya, tapi lebih pada uh, gerakan open science selalu dalam hal ini, bulan ini tentang preprint ya terutama. Oke, okay, okay, saya teruskan. Jadi didanya oleh International Science Council untuk pengembangan riset di wilayah tersebut. Dia juga memimpin tadi pengembangan strategi pencegahan bunuh lili yang pertama di Indonesia bersama Kemenkes dan WHO yang tujuannya membangun, tujuan utamanya membangun ekosistem riset dan mengintegrasikan. ...nya dengan rancangan kebijakan, oke, okay, saya kira itu secara singkat. Itu saja, tidak usah berlama-lama, lebih baik langsung saja, uh, Mas Uni, untuk uh, mempresentasikan uh, paparannya yang berjudul *Preference Towards Critical Thinking*. Selama saya dis, apa, sediakan waktu sampai setengah tiga, lah ya, silakan, Mas Uni. Iya, terima kasih Pak Muhammad. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Sandi Sone atau lebih dipanggil Sandy Oh, ada Pak Erwin ya di sini. Silakan Dimana nih, Pak. Uh, sorry, sorry. Pak Tadi Muhammad. panggilannya apa? Panggilannya uh, Sandy. Saya Sandy. Sandy. oke. Okay. Iya, iya, iya. Pak Muhammad, mohon maaf saya terlambat baru mengakhiri seminar mahasiswa. Jadi Waduh. tidak apa, uh, Sandi saja yang ini, yang di luar. Ya, Isha, ya, kan, ya. Kan? oke. Okay, Ya. Okay. Atau Bukan, mau kita bisa pas, Pak Erwin dulu? An. Tidak. Apa -apa, ya? Sandi dulu, Pak. aja dulu. Oke. Ya. ya silakan. Bapak, silakan. Jadi pada hari ini saya akan bahas tentang preference towards critical thinking. Dan bagi saya ini suatu hal yang saya belakangan ini banyak memikirkan pertama-tama saya ingin minta maaf karena kadang-kadang bahasa Indonesia saya itu kurang baik. Suka agak mandet-mandet gitu. Jadi komisinya saya suka campur-campur. Campur nggak -campur campur, atau... apa-apa, campur bahasa Inggris. <laughs> terima kasih, Pak. <Silahkan>. Terima kasih. <laughs> atau ada yang kurang jelas, silakan komentar di chat. Nanti saya bisa ulang sedikit. Nah, ini quick recap tentang pre -print. Mungkin kita sudah bahas uh, berapa uh, sebulan terakhir ini. cuman ini adalah it's a satu kehormatan saya bisa bagi pada pada tentang pre topik ini kepada rekan-rekan semua. Just quick recap, why preprint? Pertama, tidak semua hal itu bisa dipublish dengan cepat. Seringkali saya pernah ada satu paper, itu bisa publishnya 3-5 tahun butuh waktunya. Masalahnya kita butuh information quickly but certain activities dan certain problems yang sekarang ini cukup relevan. And mengapa kita ada preprint? Karena itu membantu supaya orang lain bisa mengakses ilmu pengetahuan tanpa ada paywalls. Karena kita tahu bahwa it costs lots and lots and lots and lots of money untuk mengakses pengetahuan. And tidak semua hal yang penting, not everything that's important, itu dapat dimuat dengan artikel format di jurnal. Maaf. Jadi nggak semua hal yang penting itu bisa dimuat di dalam jurnal. Tapi preprint pun ada kelemahannya, di mana peer review is not perfect, tetapi, di beberapa, in, in some cases, itu men bisa menambah quality control. Contohnya, sekarang beberapa jurnal, itu uh, meminta statements of ethics, mereka meminta open data, maupun minta conflict of interest. Jadi, preprint itu bagus, cuman kita tahu bahwa kualitasnya perlu dikontrol juga. Dan yang kedua, ada orang yang bisa abuse sistem tersebut untuk matriks, karena preprint itu diindeksi di Google Scholar maupun di tempat lain, orang itu bisa banyak-banyak upload preprint untuk boost mereka punya matriks. Nah, pada topik hari ini, why do we need preprints for critical thinking? Kita harus mengingat bahwa tujuan akhir dari sains atau ilmu pengetahuan is societal good. Adalah untuk perkembangan uh, societal good. Therefore, everything we do, semua hal yang kita lakukan untuk riset untuk penelitian untuk infrastruktur has to serve that purpose. Karena percuma kita punya research bagus banget tapi it doesn't serve any other purpose. Jadi everything we do tujuan akhirnya is to improve the lives, improve society. Then everything we have is for that goal. Nah, apa yang kita perlukan for societal good? Yang pertama kita perlu re valid reproducible research yang mendokumentasi suatu fenomena yang real, bukan satu fenomena yang dibuat-buat ataupun fenomena yang semu. Ini mendokumentasi suatu fenomena yang real dan terjadi. Makna apa maksudnya semu atau tidak real? Itu komisi. ada orang they fudge and change the data atau there are other practices yang bisa they, data tersebut tidak benar-benar merepresentasikan -benar sesuatu yang real. Jadi pertama kita butuh research yang dokumen suatu fenomena yang real. Nah, itu lalu berjalan menjadi kita harus synthesize literatur yang kita bisa we can action ada tindakannya. Kita bisa act upon literatur yang disynthesize together ini menjadi salah satu fokus besar oleh WHO saat ini dengan mereka synthesize semua studi COVID-19 yang dilakukan di dalam Indonesia dari sana kita menggunakan research to shape policy ataupun action apa yang kita bisa lakukan untuk membuat society lebih baik dan pada akhirnya we evaluate dan kita mengulang proses tersebut nah yang ini paling penting penemuan yang di dalam literatur itu harus merefleksikan satu penemuan yang objektif and randomly assigned view of reality harus bisa apa it captures all the different phenomena yang terjadi bukan cuma satu bagian apa maksudnya. Ini kita sebagai peneliti seperti ini. Kita datang terus kita pegang gitu. Ini apa ini bentuknya? What is this? Kita meraba-raba. Ada orang yang bilang, ini seperti dinding, lebar dan keras. Ada yang bilang, ini seperti pohon, besar dan kokoh gitu. Ada yang bilang, ini seperti tali ataupun ular, gerak-gerak sendiri ini. Dan bagian depan, ini tajam. Ini seperti apa itu? A spear? Saya kurang tahu kalau spear bahasa Indonesia-nya apa. Tombak. Tapi tombak, betul sekali. Ini seperti tombak. Nah, dengan kita bisa bergabung semua, dengan semua penemuan ini kita bisa kumpul, maka kita bisa mencapai konklusi, oke okay, ada komponen ini, 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 maka ini adalah gajah. Ya kan? karena tidak ada satu orang pun yang punya informasi yang lengkap, kita harus synthesize penemuan kita untuk menentukan oke okay, ini apa yang sedang terjadi. Masalahnya yang saya perhatikan yang terjadi dalam penelitian adalah we over investigate satu area dengan dan kita neglect yang lain. Kalau dalam yang terjadi dalam riset adalah misalnya satu orang di belakang oh ini seperti tali ini untuk supaya bisa dapat publikasi, yang lain itu bakal berbondong murung datang. Oh, oke, okay, kita investigate lagi ini talinya seperti apa, talinya panjang, talinya tombolnya seperti apa, talinya teksturnya seperti apa. Tapi kita ignore bagian lain. Kalau itu yang terjadi, maka yang kita dapatkan, oke, okay, ini bukannya gajah melainkan satu tali atau ular dan didokumentasi dengan sangat baik. Ada banyak banget evidence menemukan bahwa ini adalah tali. Tapi kita yang bisa melihat apa fenomena ini secara objektif tahu ini bukan tali melainkan gajah. Tapi ada satu fenomena di mana we over investigate satu fenomena atau one area. Dan akhirnya benar-benar satu bagian itu kita dokumentasi dengan sangat baik. Tetapi yang lainnya kita ignore. Nah, buat kita peneliti mah fine fine aja. Kita dapat we have research, kita memenuhi tugas kita. Tapi nanti saat untuk improve society, untuk membuat policy, untuk membuat impact yang real dari penelitian kita, they will make the wrong decisions. Mengapa kita sebagai research we don't cover everything? Malahan we only investigate one area. And as I mentioned, jika ada satu penemuan yang besar gitu, oh terkenal, banyak researcher often explore that area terlebih lagi. Seperti contoh yang tadi dibicarakan. And masalahnya, dengan kita semakin ada publication metrics, kita harus publish dengan jurnal seperti, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, we are less likely to explore new parts. Terutama, locally relevant knowledge. Coba deh. Banyak orang itu mungkin berpikir bahwa kok kita publish penelitian yang khusus di Indonesia, benar-benar fokus on Indonesian population, fokus on Indonesian phenomenon, dibanding dengan penelitian lain ya mereka fokus yang mereka fokusnya lebih global gitu, lebih 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 wah kayaknya ketimbang penemuan kita, penemuan mereka itu jauh lebih gampang untuk dipublikasikan in high-ranking journals. Dan karena kita semakin ada banyak metric, everyone goes with the flow. Oke, okay. yang tadinya yang locally relevant research kita malah ignore, and kita semula explore this one area yang yang istilahnya banyak ada publication di bagian itu. Nah. Masalahnya, another problem is the world can't wait for our research to be published. Dunia tetap berjalan, ada banyak problem, ada banyak masalah. Dunia tidak bisa nunggu bahwa we discover every area untuk di publish sampai it needs the information. Kerry pada tahun 2021 dia bicara tentang kesehatan mental di mana mungkin di COVID-19 ini kita banyak bisa merasakan dampak COVID-19 itu bukan cuma dalam kesehatan, melainkan kesehatan mental ataupun stres dalam kita masing-masing. Iya kan? Saya yang dokter psikolog, saya juga stres. <laughs> nah, we need the information now. We cannot wait untuk kita develop perfect system. We need the information now. Dan dengan kita semakin ada publication metrics, everyone itu berbondong-bondong. We, we try to investigate one area, tapi yang lain kita ignore. Jadi, we don't fully understand the problem atau solution. Is everyone with me so far? Nah, ini adalah satu studi kasus yang menurut saya cukup baik. Salah satu rekan saya yang bekerja di WHO, dia beri saya satu cerita, dimana dulu mereka membuat support group. Di seluruh Indonesia, bagi yang belum tahu, support group adalah di mana kita kumpul bersama. Kita curhat, ini loh masalah saya, ini masalah saya, ini masalah saya, dan akhirnya kita bisa saling support. Masalahnya, di seluruh Indonesia nggak ada satupun yang jalan. Padahal, menurut literatur, support group bagus banget. Menurut literatur, support group adalah salah satu yang terbaik. Untuk bisa membantu orang, menurut literatur ini seharusnya berjalan. <tuh> Tapi, kalau saat kita praktekkan di tanah air, nggak jalan. Bahkan, orang yang datang ke support group tersebut, maupun fasilitator yang mendapatkan stigma ini, adalah orang-orang gila. Tetapi, ada satu support group yang jalan. Nah, di support group tersebut, mereka bukan cuma datang. Mereka ataupun sharing itu dikasih nama tempat gibah, gosip. Jadi mereka kumpul, ada teh, ada kue-kue, dan ada kerajinan. Dan saat mereka melakukan kerajinan, mereka gosip, oh ya, aku dengar ini loh. Tapi selama mereka gosip, mereka juga ceritakan tentang hidup mereka masing-masing. Itu memenuhi kebutuhan support dalam komunitas tanpa menggunakan apa yang terlihat di literatur. The thing is, kalau kita hanya mengikuti apa yang sudah publish dalam literatur, tetap aja bakal bikin sportku tapi nggak jalan, nggak jalan, nggak jalan, nggak jalan, nggak jalan. Dan a lot of local knowledge itu nggak didokumentasi. Bahkan lebih susah menurut saya publish publish locally and relevant knowledge untuk daripada yang lain yang yang udah dipublish itu yang tentang support group it's easier to publish about support groups than it is to publish about locally relevant knowledge kenapa udah ada banyak yang publish tentang support group kita semuanya ngikutin it's easier people know that it works tetapi di lapangan untuk saat ada societal impact-nya terjadi disconnect makanya banyak sekali knowledge important knowledge yang bisa dipraktekkan di society di Indonesia itu di ignore karena kita ngikutin apa karena kita ngikutin tren-tren yang sekarang ada yang tadi dan ngikut apa ada ada contoh gajah itu saat ada satu ketemu oh ini kayak ular gitu semuanya investigate yang sama why karena it's easier to publish karena lebih it's, it's, dibilang it's, it's more reliable ada penemuannya. Tapi that's not what we need. Nah, the thing is salah satu solusinya we need to document all our knowledge. No matter the cost. Dan preprint adalah salah satu cara yang paling baik untuk bisa melakukannya. Karena kalau kita lihat literatur, saat ini, ini pakai contoh kecil aja di support group. Sama kita lihat realita, loh kok beda? Ini kayak kalau saya pesen baju online di Tokopedia dari fotonya, sama yang saya dapat itu rada beda. sama. Kalau literatur, <tuh> di mana menurut literatur, support group is the best method There is more evidence for support groups. Yang buat traditional method, apa risetnya cuma dikit banget. Maka saya sebagai, sebagai policy maker, oke, okay, yang harus jalan adalah support group. Tetapi di lapangan, no matter what we do, it doesn't work. We have to get the whole picture. Kita nggak bisa cuma investigate tali dong. Kita perlu semua bagian dari gajahnya. Does that make sense? We need everything. Published or unpublished yet, untuk policymaker bisa membuat decision, kita butuh semua informasinya as much and as soon as we can. Of course, there are certain processes, kita perlu ada quality control, ada that sort of thing, tapi kita nggak bisa cuma ikutin apa yang menjadi tren sekarang. If, karena ingat, tujuan dari research itu bukan cuma publication, tujuan research adalah ada impact-nya terhadap society we need to document all our findings. Nah, so what can we do? Kita butuh preprints untuk shape research and implementation priorities. Memang kita butuh better quality, transparency, dan credibility measures preprint tersebut. Nggak bisa langsung diterima bulat-bulat karena siapapun bisa upload preprint. Dan kita butuh cara yang lebih baik untuk bisa organize and index informasi yang kita sekarang ada. Tapi keep in mind bahwa untuk kita bisa publish Sorry, let me just rephrase. Sometimes untuk mempublish information yang penting yang important dan relevan itu lebih susah daripada kita publish informasi yang tidak penting atau tidak relevan. Karena yang menentukan The publication, itu uh, ada kuasa-kuasa yang di luar it's our, outside of our control. So we know it's important, tapi public publishing it is very difficult. Tapi we know people need the information now. What can we do? Kita upload jadi pre-print peri dulu, jadi orang boleh mengakses pengetahuan tersebut. And ingat, if you want your work to have impact. It must be documented and disseminated. Preprint tidak sama sekali menggantikan peer-reviewed artikel, tetapi kita bisa punya penemuan yang bisa meng mengubah dunia. Tapi if we don't document and disseminate it somewhere, maka itu tidak akan pernah ada impact. So, ingat the end goal is not to publish preprint. The end goal bukan oh semua orang itu terus banyak-banyak preprint enggak. Tetapi preprint itu bisa memainkan satu peran penting untuk meng translate research and knowledge menjadi impact for societal good. Dan kita harus mengingat bahwa preprint tidak bisa menggantikan peer reviewed articles. Dan mengapa saya kasih topik ini? Mengapa saya bicara tentang topik ini? Karena topiknya preprints towards critical thinking. Kita hanya bisa berpikir kritis if we have all the pieces of information ini bayangkan kalau misalnya di Covid-19 ini para peneliti itu cuma mendapat cuplikan sebagian dari virus tersebut nggak semuanya maka critical thinking conclusion intervention-nya akan salah semua right So we can only think critically if we have all the information and knowledge yang bisa didokumentasi Jadi meskipun dan saya tahu ada banyak challenge ada banyak problem dengan dengan publishing maka uploadlah dulu menjadi preprint, jadi paling nggak kita tahu ada loh informasi tersebut. Dan ingat saat kita melakukan pikir, -pikir tentang riset, kita tidak bisa hanya pikir tentang research ecosystem, karena tujuan akhir bukan publish paper, melainkan tujuan akhir adalah improving society. Jadi mungkin ada bilang, oh ini nggak bagus buat risiko sistem. Mungkin, tapi apakah ini bagus untuk improve society pada akhirnya? Dan dari sana kita harus mendesain policy dan mendesain infrastruktur. Pada hari ini saya juga ingin kasih sedikit sneak peek untuk ada acara di mana saya dan Pak Erwin, yaitu pembicara selanjutnya, juga akan berpartisipasi. Namanya Advancing Science in Southeast Asia. Pertawaan. Untuk um, merepresentasikan Indonesia ada saya sendiri Pak Erwin maupun Mbak Dina Rokniyaningsi yaitu Science Journalist um, Indonesia di mana di conference tersebut memang tujuannya adalah di seluruh Asia Tenggara especially focusing on countries like Indonesia kita semuanya bisa improve and make credible science. Topik yang tersebut, topik yang akan dibahas adalah dari coming up with ideas all the way sampai having impact on policy. Kita bahkan ada pembicara, salah satu advisernya nya United Nations, untuk bagaimana kita bisa engage policy maker agar ilmu pengetahuan kita, kita research itu bisa ada impact. Harganya cuma 2 US dollar per person, dan semua sessionnya akan di subtitle dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada yang mau daftar sebelum tanggal 7 September pakai kode early bird caps lock semua huruf kecil itu gratis jadinya. Dan ini adalah satu kesempatan kita bisa berkumpul per negara dan desain polisi bersama-sama. Di mana nanti International Science Council akan membantu kita untuk menyampaikan ters polisi tersebut kepada policy maker di Indonesia. And if you're interested, you can visit Science South SEA 2021. .com. Terima kasih, Pak Erwin, untuk uh, deskripsi di dalam chatnya. Cuman ingat bahwa the world isn't gonna wait for us to generate research karena problem ada sekarang. Dan meskipun ada banyak disclaimer, kita nggak bisa langsung terima bulat-bulat yang belum di-Review. peer review. Even with the peer review problems, we need to know the whole picture. Jadi, how do we do that? dan kita hanya bisa melakukan critical thinking untuk challenge apa untuk bisa tackle challenge challenge besar di negara maupun di dunia if we have all the information karena banyak orang jika mereka nggak bisa nggak uh, bisa bisa dipublish disimpan doang and kalau disimpan we have an incomplete picture and it will never have impact ini ada beberapa references and terima kasih sudah mendengarkan sharing saya pada hari ini. Oke, terima kasih, uh, Mas Sandy ya. Jadi uh, sedikit nanti kita tanya jawab setelah Pak Erwin presentasi ya. Tapi intinya bahwa uh, riset kalau kita cuma sekedar ikut arus banyak lubang-lubang pengetahuan yang justru tidak disentuh, sehingga kita tidak bisa melihat uh, big picture, tidak bisa melihat keseluruhan. Sehingga tidak berguna juga untuk mengambil kesimpulan yang berguna bagi pengembangan masyarakat misalnya improving our society secara ringkasnya itu saya ingin beritahu di LIPI itu sudah diperkenalkan uh, dalam Harteknas atau sebelumnya pada tahun 2019 misalnya tentang RIN ya repository ilmiah nasional itu menekankan sekali pentingnya open data, pentingnya preprint dan sebagainya seperti yang disampaikan Mas Sandy. Saya lihat penjelasan pada saat Hartegnas 2019 baru di view 51 53 orang. Lalu tahun lalu diperkenalkan lagi ada di YouTube, di view oleh berapa orang coba? 21 orang selama setahun lebih. Jadi ini perlu usaha kita bersama oh. untuk menguatkan gagasan ini karena masa depan Indonesia kalau menurut saya salah satunya juga dengan percepatan pertumbuhan pengetahuan dan lewat salah satunya lewat Bread Prince yang tadi ditekankan oleh Mas Yandi. Oke, okay, saya kira itu selanjutnya kita pindah dulu ya Mas Yandi ke uh, Mas Erwin ini uh, Mas Erwin ini saya bacakan dulu uh, akan membawakan uh, topik tentang Matthew Effect. Nah, ini, ini ada yang menarik ya, Effect bukan nama orang ini. Matthew Effect on Academic Work. efek Matthew pada dunia pendidikan atau dunia akademik. Nah, dasar ke Erwin Irawan lama lengkapnya lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 1976. Pendidikan S1 di ITB tahun 94 di Teknik Geologi berlanjut hingga lulus tahun s S3 di tahun 2009. Nanti tolong diceritakan Pak Erwin, 2009 itu lulus dari mana gitu. Pak Erwin ini mengajar dan menjadi peneliti hidrogeologi. Bidangnya adalah hidrogeologi di ITB. Temannya ini antara lain mungkin Pak Denny Juanda dan sebagainya ya. Sambil aktif mempromosikan sains terbuka di Indonesia, open science. Itu sedikit perkenalan, saya persilahkan Mas Erwin. terima kasih uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi uh, saya Erwin. Saya S3-nya di ITB, Pak Muhammad. Jadi saya adalah oh. adalah living proof uh, that going to ITB is hard and coming out from ITB is even harder. <SILENCIO> 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 jadi sejak masuk, <silence> nah, jadi <silence> saya sejak masuk tahun 94 itu tidak keluar keluar lagi sampai hari ini. <silence> jadi itulah yang yang saya lakukan. Ya, jadi ibu dan bapak sekalian, saya akan menyampaikan materi ini. Ya. Jadi sebenarnya saya awalnya tidak tahu ya, bahwa fenomena yang yang sering kita pikirkan sebenarnya itu ada namanya bahkan gitu ya. Jadi eh ini kok jadi ya. edit. Ini malah kecoret, maaf layarnya kecoret ini. Nanti nanti bisa. Nah, terima kasih, Pak. Ya, jadi kita itu sering tidak berpikir bahwa satu fenomena itu ada namanya itu sering kita kita alami ya nah nama Matthew Effect ini baru saya baru saya apa namanya dapatkan ketika saya bergabung dengan organisasi yang namanya On merit O N M E R R I T jadi saya diminta oleh salah satu rekan saya di situ untuk menjadi anggota dewan penasehat. Jadi ada satu organisasi internasional yang membahas tentang Matthew Effect ini. Jadi ketika saya dalami, gitu ya, saya ikut berbagai acaranya. Jadi rupanya Matthew Effect ini bahasa sederhananya adalah Orang yang kaya akan makin kaya, orang yang miskin akan makin miskin. Gitu. Jadi itu adalah satu efek yang yang juga terjadi di dunia akademik. Rupanya saya, saya secara tidak sengaja begitu kita juga mengalami itu di 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 dunia kampus kita, ya terutama uh, ini dunia pendidikan tinggi, ya nah kita juga sering dari sejak dulu kecil ya SMP SMA kita kenal ada namanya SMP SMA favoritnya sekolah favoritnya kebetulan saya waktu itu di Surabaya termasuk yang yang sekolah di sekolah-sekolah seperti itulah ya kategori seperti itu SD sampai SMA nah kita bisa lihat gitu bahwa sesuatu yang sudah difavoritkan sejak lama yaitu tidak akan menjadi lebih kecil. Pasti dia hanya akan lebih besar, menjadi lebih bagus. Gitu ya. Sekolah saya misalnya, ya dulu SMA itu di SMA 2 ya, di Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, itu nggak akan menjadi lebih jelek gedungnya dibanding SMA yang angkanya lebih besar. Ya, kan cirinya angka yang lebih besar itu dibangun belakangan. Jadi SMA SMA favorit sekolah-sekolah favorit itu tidak akan menjadi lebih jelek gitu ya karena perhatian itu sudah banyak difokuskan kepada sekolah-sekolah seperti itu. Nah rupanya di dunia akademik pendidikan tinggi dalam hal ini itu juga terjadi begitu ya. Jadi eh, mestinya kan kita melakukan ini ya yang tadi disampaikan oleh eh, Sandi itu eh, benar adanya gitu ya jadi akademik culture ya mestinya seperti ini gitu ya jadi ini yang minimum ya bukan semuanya tapi ini minimum jadi yang pertama to only speak with data ya itu penting jadi bahkan jurnalisme aja sekarang sudah dituntut untuk berdasarkan data gitu ya yang kedua to disseminate knowledge ya. jadi menyebarkan pengetahuan nah masalah disseminate ini memang menjadi beda kemudian dibandingkan dengan uh, uh, publish. Jadi antara publish dengan disseminate mungkin tadinya menjadi satu, tapi sekarang menjadi berbeda ketika yang disebut publishing itu uh, hanya terkait dengan publikasi di jurnal, gitu ya. Sementara disseminasi itu punya arti yang luas, ya, lebih luas dibanding publikasi jadinya sekarang. Berikutnya to always confirm ya test and ask question. Jadi ini kan critical thinking tadi, ya. Bagaimana kita terus bertanya, mengkonfirmasi, menguji begitu ya. Jadi itu kemudian yang berikutnya acknowledge diversity. Jadi eh, nah ini memang agak agak sulit ya, terutama di kampus-kampus negeri. Ketika sebagian besar dosen yang bekerja di situ adalah alumni kampus itu sendiri. Jadi eh, diversitas ya diversity itu tidak tidak di uh, apa ya, dipahami dan dilaksanakan begitu terutama di bidang sains ya. berikutnya to develop writing instinct nah ini juga penting ini jadi bukan writing skill menurut saya tapi writing instinct ya. jadi bagaimana writing itu menulis itu menjadi sebuah apa ya insting ya. jadi ibu dan bapak itu tidak perlu berpikir lagi maka saya harus menulis gitu artinya kan itu melibatkan definisi menulis secara luas gitu ya kemudian value the contents not the cover ya jadi ini penting tadi Sandy sudah menjelaskan bahwa preprint itu merupakan bentuk dasar dari sebuah hasil pemikiran sebenarnya jadi belum belum ada pengaruh nama jurnal di situ belum berpengaruh belum dipengaruhi oleh impact factor dan seterusnya jadi preprint adalah bentuk asli. Ya. Nah, alih-alih bicara ini, yang kita bicarakan setiap hari ini, <laughs> ada bisa ada yang bisa menembak di sini ini ranking. Gitu ya. Jadi hari ini konon katanya Webometrics merilis pemeringkatannya. Gitu ya. Nah, di sini kampus saya, kampus kami dan kampus Pak Muhammad itu nomor 10. Gitu ya yang yang di atas itu ada banyak yang di atas kami. Nah kemudian kita jadi resah, kami jadi resah. Ya kan? ya. Jadi jadi pembicaraan di grup dosen itu kemudian sepertinya hanya aktif ketika pemeringkatan ini dirilis, pemeringkatan apapun. Kalau itu dirilis maka kami. <laughs> ketika tidak dirilis maka hanya akan berisi exposure kegiatan saja si ini. Apa, melaksanakan ini sih itu melaksanakan ini acara. Jadi cuman poster webinar saja tiap hari. Yang ini tidak pernah kita bahas gitu ya. Nah, jadi ini terus-terusan yang kita bahas gitu ya. Masalah siapa di atas siapa tahun ini, tahun kemarin dia ada di mana, sekarang naik, kemudian yang merasa tadinya di atas merasa turun, terus apa yang salah kan begitu ya. Jadi terus saja begitu. Nah, maka ini menjadi tidak bisa dihindari. Ya, jadi saya menggambar ini mestinya sebuah lagu ya, judul Black Hole Sun ini sebuah lagu dari uh, grup yang namanya Sound Garden tahun 94 ini hit sekali. Jadi Black Hole Sun. Jadi di situ dipisahkan bahwa seringkali kita itu nggak sadar bahwa seolah-olah kita mengejar matahari, mengejar benefit dari matahari. Ya, manfaat dari matahari tapi ternyata sebenarnya kita itu terhisap lubang hitam gitu <laughs> terhisap lubang hitam gitu Nah jadi uh, ini menarik kadang-kadang tadi uh, sandi sudah menjelaskan kita itu seringnya go with the flow ya, jadi aliran kemana kita ikut senior kita bilang apa kita ikut gitu ya jadi pemahaman tentang akademik pun sebenarnya tidak sepenuhnya bersih dari urusan uh, umur ya birokrasi dan aristokrasi sebenarnya tidak tidak lepas dari situ karena apa yang disampaikan oleh mentor kita itu pasti akan kita lakukan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ini yang kita dapatkan. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke fenomena yang saya jelaskan di awal tadi ya bahwa kampus-kampus besar kampus-kampus ya. yang ini itu ya, yang terlihat di sini gitu ya. Mayoritas kan p kampus negeri gitu ya, mayoritas kampus negeri, beberapa diantaranya dimulai sejak zaman Belanda, kemudian mayoritas memiliki keuntungan ya, accumulated advantage ya, jadi keuntungan yang terakumulasi dari dapat hibah tanah dari sejak zaman Belanda dulu, dapat hibah tanah dari pemerintah. Dapat lokasi yang paling baiknya, begitu ya. Kampus kami mungkin tidak akan bisa dapat uh, hibah planetarium di BOSHA kalau bukan kami adalah kampus engineering tertua di, di Indonesia. Kebayang ya. Jadi itu sudah sebuah contoh juga itu ilustrasi bahwa kampus-kampus besar, kampus-kampus tua itu hanya akan menjadi lebih besar. Sementara kampus kecil hanya sedikit yang kemudian menjadi besar, yang mayoritas akan mati. Begitu ya. Di sisi lain, terkait dengan masalah uh, funding, ya, masalah lab support di sini, ya, insentif, research staff ya, itu, uh, apa namanya, mayoritas itu dialirkan ke kampus-kampus besar. Eh, ini boleh-boleh, boleh dicek ini bagi ibu dan bapak warga kampus besar tolong dicek. Bagi yang kecil pun, tolong dicek. Anggaran kita itu pasti bumi dengan langit, ya kan? Bahkan anggaran di kampus-kampus besar itu masih ada tambahan untuk bisa meningkatkan ini, misalnya apa namanya kualitas dosen sampai ada namanya rekrutmen dosen tidak tetap kemudian tambahan-tambahan insentif ketika publikasi itu kan semua pancingan-pancingan yang yang sebenarnya tujuan akhirnya itu apa namanya masalah itu tadi ya pemeringkatan reputasi dan hal-hal yang sifatnya bisa jadi itu bisa mendistorsi keputusan-keputusan kita di kampus ya juga di level negara. Jadi kembali lagi di gambar ini, kampus besar di bagian atas itu akan hanya makin besar, gitu ya, karena semua funding itu diarahkan ke mereka, gitu. Ya, saya dulu di periode tahun 2001 sampai 2000, eh, 2000 sampai 2004 itu aktif membantu Dikti karena diajak mentor saya di kampus program-program pengembangan kampus ya dari SAMIQ, TPSPP, ada Uh, dulu ada program kompetisi kampus ya saya lupa namanya itu ya itu saya masuk dalam komisi satu komite yang mereview uh, begitu nah hal-hal seperti itu kan sebagai satu contoh saja bahwa kampus-kampus itu memang ada yang dapat perhatian lebih dibanding kampus yang lain gitu ya nah itu akan hanya mengakibatkan sekali lagi kampus yang sudah ada lebih dulu mendapatkan uh, accumulated akumulatif apa namanya benefit ya akumulatif advantage yang kemudian itu hanya akan bisa menggerakkan kampus itu lebih ke atas lagi begitu ya sementara yang kampus yang lain itu akan akan bisa surut bahkan mungkin mati begitu ya nah jadi keputusannya bagaimana bagaimana kita bisa berubah dari pola pikir seperti ini, begitu yang hanya ramai urusan pemeringkatan, tapi urusan akademik culture sendiri tidak sering dibahas, begitu ya. Itu apa, begitu ya. Nah itu kemana kita pergi? Itu tergantung kita. Ibu dan bapak pembuat policy di Jakarta itu kan bagian dari kita juga. Pada satu periode mereka kan juga kita gitu ya dosen biasa dosen muda punya masalah keuangan dan lain-lain yang akhirnya kita itu dengan dengan gigih gitu ya kemudian bisa survive ya bisa bertahan hidup sampai kemudian bisa berperan ya di dalam pembuatan kebijakan tapi sebelum itu kan mereka seperti kita jadi oleh karena itu saya tanya kembali bahwa kemana kita pergi itu tergantung ibu dan bapak semua di sini apakah kita hanya ikut Arah air tadi ya, go with the flow, atau kita ingin tidak harus against the flow sebenarnya. Tapi bagaimana agar kita bisa redirect the flow, agar kita bisa sampai ke laut begitu ya, dari gunung ya? Kalau kita sungai, demikian Ibu dan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, kita bisa ke diskusi ya, baik. Iya terima kasih Mas Erwin. Saya kehilangan jejak uh, tombol mute saya ini. Oke. Iya. Jadi memang itu permasalahan ya yang besar jadi lebih besar. Tapi kalau yang kecil ikut yang besar malah jadi nggak besar besar juga. Nah, yang kecil itu sebetulnya punya potensi juga tuh Mas besar. Mudah-mudahan. Tapi dia harus redirect the flow misalnya tadi ya. Uh, se kita sampai pada tanya jawab. Silahkan, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat atau langsung open mic. Ada fasilitas untuk raise hand, di situ ya. Nanti saya bisa tunjuk kalau mau raise hand dulu. Di sini kebetulan saya lihat di chat itu tidak ada pertanyaan ya. Mungkin. Mas Erwin atau Mas Sandy bisa baca karena saya sempat terlempar. Mungkin yang di atas itu tidak terbaca, Hah? tapi biasanya bisa... tidak ada, Pak. Belum tidak ada, ada ya, betul. ya, belum ada betul. Oke, okay. uh, silahkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin uh, bisa Mbak Hilya dulu dengan Mas Didik Utomo, misalnya. Gitu <laughs> atau saya saja dulu lah ke... Mas Erwin dulu lah. Nanti yang lain bisa silahkan ke Mas Sandy ya. Tadi kan disebutkan memang fenomenanya itu ketika kayak kalau di Surabaya tadi SMA 2 ya, Mas Erwin ya. Kalau di Bandung itu SMA 3 Bandung misalnya ya. Itu di zaman angkatan saya itu angkatan 73 misalnya itu 7 tahun di atas saya itu mayoritas memang banyak ke ITB mengalahkan semua SMA yang lain. Pada zaman saya itu 100 sekian orang masuk ITB. Seperti Apa? pindah kelas ya, Pak. Iya, <laughs> seperti pindah kelas. <laughs> Makanya nama panggilan kecil saya karena S teman SD akhirnya masuk SMP yang sama, teman SMP masuk SMA yang sama, lalu akhirnya di ITB. Panggilan masa kecil saya masih terpelihara, bukan saya memperkenalkan dengan nama masa kecil sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah, eh, kalau kalau memang tidak mau, unsur kecil itu menjadi kecil saja. Kalau bayangan Mas Erwin itu seperti apa? Baik, Pak. Jadi, kalau menurut saya begini ya, jadi um, yang menjadi penyebab utama ya, akar dari eh, kenapa kampus kecil itu seringkali tidak bisa menonjol gitu ya bisa jadi ya. ini dugaan saya dari hasil ber apa berkomunikasi dengan dosen berbagai kampus di whatsapp grup ya itu menurut saya masalah kepercayaan diri dan kreativitas hmm. ya, jadi kampus kecil itu cenderung mengikuti aliran Kampus-kampus besar, gitu. ya. ya, terlepas dari terlepas dari bahwa yang disebut kriteria kampus sukses itu ad, semuanya dimiliki oleh kampus-kampus besar itu ya. Terlepas dari itu sebenarnya, tapi kampus kecil ini menurut saya masih kurang ya, mendevelop itu pak, mengembangkan local knowledge ya kurang pede begitu. Ya, ya contoh, contoh misalnya, akhirnya ya. ya contoh misalnya begini pak betul ya. contoh saja begini ini satu ilustrasi di Indonesia ini yang namanya program studi geologi tidak ada yang memiliki ciri khas berbeda ya. kenapa karena semuanya merujuk kepada program ITB. studi teknik geologi itb atau ugm <laughs> ya jadi tidak punya ciri khas jadi Uh, yang disebut geologi dimanapun di Indonesia ini pasti fokus ke industri migas, sudah pasti. Yeah. Sementara yang disebut geologi misalnya di Universitas uh, C misalnya, Pak Timur, kebetulan ada juga di sana, ya, itu mereka sebenarnya banyak sekali resources yang bisa menjadi keunggulan program studi program studi geologi itu. Yeah. Nah, ini sebagai contoh saja, gitu ya. Jadi menurut saya akar masalahnya ada di situ, Pak. Gitu menurut saya, Pak. Jadi kalau mereka bisa mendevelop itu ciri khas, maka mestinya mestinya bisa walaupun maka janganlah menyontoh kampus besar di segala sisi. Itu penting ya. karena kampus besar itu sudah punya akumulatif advantage. Enggak mungkin ITB itu dapat planetarium kalau kami itu tidak lahir di tahun 59. <laughs> tidak mungkin itu. Ya. Zaman sekarang tidak akan mungkin ada universitas mengajukan grant untuk mendapatkan planetarium baru. Enggak mungkin menurut saya. gitu ya. Begitu mungkin, Pak. Ma. Ya, terima kasih. <laughs> ya. iya uh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Dedi dari UGM eh Universitas Galuh, Galuh ya. Itu dalam dunia publikasi, Matthew Effect itu juga nyata. Ini mungkin kalau mau diperjelas, silahkan, Mas. Dedi maksudnya dalam dunia publikasi itu seperti apa? Itu ada Matthew Effect, ya. tapi kalau tidak, Mas Erwin bisa langsung menjawabnya. Ini pertanyaan dari uh, Dadi Universitas Galuh, ternyata dari ini, dari mana? Uh, bukan, bukan dari... Uh, Da, dari Google Form. Dari Google Form. Oh iya, dari Google Form ya Formnya. bagus. Ya. Ya. Silakan, silakan Mas Erwin. Jadi ya. dan yang pertanyaannya adalah Dadi dari Universitas Galuh. Galuh itu tanya di Gar. Ciamis Pak. Ciamis ya, oke. Okay. Ciamis ya. Iya, ya. ya silakan. Galuh ya, rasanya Ciamis ya. ya. Uh, baik, eh uh, uh, menurut saya memang itu terjadi. Ya. Uh, begini Pak Muhammad dan Pak Galih ya, dari siapa Pak? yang bertanya Pak Dadi pada Dadi oke jadi dari Universitas Galuh. ya ini pengalaman saya sendiri Pak Dadi saya tidak mungkin bisa membelanjakan uang negara hampir 4000 US dollar hanya untuk mempublikasikan tiga makalah tidak mungkin itu terjadi kecuali saya ada di kampus besar Ya. Jadi saya terserang ini, Pak Muhammad. Saya dua, dalam dua bulan belakangan ini membelanjakan uang negara hampir 4.000 USD hmm. untuk menerbitkan tiga makalah ya, dengan berbagai motivasi yang menurut saya motivasinya lebih banyak ke administrasi. Hmm. Ya. Jadi uh, itu merupakan ciri khas dari preprint menurut saya. Jadi eh uh, itu lepas dari urusan itu mampu membebaskan diri dari urusan itu ya kan. Nah, jadi kembali lagi kenapa itu bisa terjadi? Karena untuk bisa open access kita harus membayar. Ya kan? Memang ada banyak jurnal yang tidak perlu membayar ya open access. Ya. Tapi yang masuk kategori ternyata sudah dimonopoli oleh jurnal-jurnal yang yang tadi ya yang harus berbayar untuk bisa open access. Ya, itu sudah dimonopoli. Ya, jadi eh, akibatnya ketika dulu eh, non open access ya, itu merupakan era eh, apa? pembaca yang harus bayar. Itu sebuah komoditas. Sekarang pun open access itu menjadi komoditi komoditas. Gitu ya. Jadi tidak 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 bisa lepas dari industri gitu loh Pak. Ya, ya. Nah ya. tapi tetap saja eh masalah uang yang dibelanjakan itu ya itu memang menurut saya kalau orangnya bukan saya maka saya akan menceritakan itu dengan intonasi positif ke- gempita bahwa negara mendukung penelitinya 100% hmm. kalau yang bilang bukan saya <tik> 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 ya kan? Tapi karena yang bilang bukan saya, yang bilang saya, maka saya mencoba menyampaikan bahwa uang seperti itu mestinya 40 juta itu mungkin bisa berarti sebuah alat uh, mungkin pengukur permeability test untuk Universitas Galuh Teknik Sipil. Ya, begitu ya Pak Dadi ya. Jadi betul itu terjadi dan memang itu ya harus kita uh, kurangi ya, dengan cara orang-orang seperti saya yang punya kesempatan seperti itu ya nggak perlulah terlalu membawa nuansanya ke arah dukungan negara dan seluruhnya gitu itu tidak perlu ke nuansa itu ini masalah nuansa kita memenuhi uh, kewajiban administrasi saja menurut saya gitu ya jadi, intonasinya harus dirubah agar pemahaman kita itu jadi berubah juga begitu demikian okay. mungkin itu dari saya pak. Sementara itu oke, okay. Mas Sandi, Mas Sandi ada tambahan? Uh, enggak dulu pak. Sementara oke, okay. yeah. uh, di sini ada ini nih uh, kaitannya mungkin ini bisa ke arah Matthew Effect, bisa juga kaitannya dengan tadi preprint yang oleh Mas Sandi. Bagaimana uh, uh, apa namanya nasib jurnal kecil gitu ya untuk yang dengan uh, kekuat apa ya idealis idealismenya sebetulnya baik tapi uh, dia belum dikenal dan sebagainya lalu ada sistem akreditasi jurnal dan lain-lain itu uh, itu dampaknya nanti terhadap apa ya terhadap uh, kemajuan ilmu pengetahuan karena kadang-kadang jurnal besar seperti tadi disebutkan oleh mas sandy itu itu sudah punya kami arahnya ke sana, tren penulisannya juga ke sana, sehingga orang yang mempublish di sana juga akan mengikutinya, gitu kan ya. Uh, silahkan Mas Sendi, atau mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Jadi betul sekali bahwa karena pengelolaan jurnal itu sebenarnya yang kita namakan zero sum game. Hmm. Zero sum game di mana kalau saya dapat paper untuk saya publish di jurnal saya, maka lawan saya nggak dapat. Dan hmm. terutama di Indonesia, di mana kita punya pendanaan untuk riset um, dan teknologi itu sangat kecil dibanding beberapa negara lain. Ini sudah kita resourcesnya sedikit, kita sembar tipis sekali kepada semua jurnal-jurnal. Jadi yeah. memang di dalam kita niat niatnya baik, tapi secara pragmatis ujung-ujungnya karena kita zero sum game, nobody survives. Menurut saya, itu adalah the future of Indonesian publication. Indonesia kalau kita tidak mengubah sistem tersebut, kita tidak jadi. Kita belum di push di saat ini untuk publish di journal-journal, bukan cuma di Indonesia tapi di luar. Tapi di Indonesia, kita resource-nya saking sedikitnya, kita akan ada zero -sum game. Everybody loses. Jadi, hmm. menurut saya, one of the things yang kita lakukan di Indonesia adalah bermaksud kita evaluasi apakah kita punya model of publication seperti ini yang diterapkan di luar negeri apakah sustainable di konteks Indonesia? Hmm. Dan salah satu yang menurut saya the only way kita bisa maju di Indonesia mau dari segi publikasi, mau dari segi research apapun adalah we need to collaborate. Karena di soal pendanaan aja ini adalah salah satu example yang saya pernah yang saya suka pakai. Karena pendanaan dan dan saya paling gak suka bicara tentang pendanaan to be honest. Tapi memang ini yeah. pragmatisnya we have to talk about this gitu. If we actually want to survive di luar negeri setiap grup atau setiap orang itu mendapatkan misalnya kamu dapat mobil, kamu dapat mobil, kamu dapat mobil, kamu dapat mobil, mobil, silakan jalan kepada lokasi yang perlu dituju masing-masing. Kalau di sini karena kita punya resourcesnya begitu gitu, ini contohnya <coughs> saya dapat setir, Pak Erwin dapat ban kiri, Pak Muhammad dapat ban kanan. Mm -hmm. We cannot survive unless we come together and we collaborate. Menurut saya yeah, itu kita adalah kita sama bagi salah satu bagian salah Exactly. Karena kalau kita terus seperti sekarang apa yang akan terjadi? We cannot generate apa? viable research. Karena ujung-ujungnya bukan cuma dalam halnya publikasi, melainkan reviewer pun intellectual contribution pun juga zero sum game. Kalau seseorang itu mereview artikel dari jurnal saya, maka it's less time buat orang tersebut review buat jurnal lain. Hmm. Apalagi waktu yang di loss di sana orang submit ditolak, submit ditolak, submit ditolak, submit ditolak, so it's a big waste of time. Hmm. Jadi menurut saya apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu push untuk policy di mana collaboration is rewarded, bukan cuma satu dua jurnal yang unggul. Tapi kalau kita mau bersaing, bukan cuma Indonesia melainkan sama everyone in the research landscape di dunia, we have to come together. Menurut saya okay. seperti itu sih, Pak Mohamad. Ya. Terima kasih, Mas Sandy. Ini kebetulan ada yang raise hands langsung saja, open mic langsung bertanya. Ya, terima kasih. Uh, selamat sore, Pak selamat Muhammad, Pak Erwin, dan Pak Sandy. Ya. Eh uh, mohon maaf saya off cam ya karena sinyal kadang-kadang yeah. kurang bagus nih. Iya, yeah, kadang-kadang terlempar <laughs> Gini Pak, uh, jujur dari awal tuh saya kadang-kadang di Indonesia itu ada dikotomi. Ada PTS, ada PTN. Belum lagi nanti dikotomi kementerian, ada Kementerian Agama, Kementerian Dikbud. Terus yeah. di ban PT pun ada peringkat-peringkatan. Nah, permasalahannya itu akan menjadi makin besar ketika uh, seperti tadi Pak uh, Erwin nyatakan bahwa ini adalah metode efek yang sangat apa ya sistematis lah. Ini yang oleh kebijakan. Jadi uh, saya juga bingung, ter terutama di kami kami itu boleh katakan saya uh, dari menara narasiswa di Bogor di daerah kabupaten pinggiran pula. Hmm. Jadi ya tadi akses segala macam pendanaan segala macam itu kadang-kadang ya mohon maaf uh, dosen pun berusaha sendirilah. Dengan dengan segala kapasitas yang ada, ya, jadi wajar kalau kadang-kadang untuk publikasi aja kita harus kolek ruangnya dulu segala macam, ya kan? Uh, untuk akses yang lebih besar kita harus fightnya lebih lebih apa? Lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaan adalah ini mungkin uh, nanti mungkin bisa bisa apa? Bisa jadikan semacam bahan apa? Ajuan mungkin kalau misalnya Pak Erwin atau Mas Sandi bisa uh, connect ke atas ya ke ke pemerintahan pusat. Ini strategi apa yang bisa dipakai yang untuk mengapa istilahnya meminimalisir kondisi seperti ini karena ya tadi dengan apalagi dengan kondisi covid seperti sekarang ini ya jujur saja banyak pts pts kecil kolaps tanda kutip ya kan itu itu di Indonesia belum lagi tadi Pak Mas Hendi bicara tentang apa ya sam zero apa tadi nah itu nah jujur <tuh> itu itu kami, itu kami akui pak. Gitu kami aku. Jadi ya udah, lu mau hidup, lu kudu fight. Lu nggak mau hidup ya mati-mati aja lu sendiri gitu atau kapan mati suri. Nah, itu aja jadi jadi uh, uh, pertanyaan saya adalah strategi apa yang Gimana untuk strateginya um, ah, Ya. Oke, okay. okay. terima nanti. kasih. Terima okay, kasih. Sebelum saya serahkan ke Mas Erwin atau nanti Mas Sandy kemarin kebetulan uh, Pak uh, Nizam Dirjen Dikti menyampaikan di Cina jumlah universitasnya separuh dari universitas di Indonesia. Tapi jumlah mahasiswanya enam kali dari mahasiswa di Indonesia. Artinya akhirnya se seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi kerjasama termasuk juga jangan-jangan merger antar universitas kecil itu untuk menjadi besar gitu. Jadi kok di Indonesia yang eh, uh, mahasiswanya seperenamnya jumlah universitasnya dua kalinya dari Cina, gitu. Oke, silakan Mas Erwin. diteruskan untuk pertanyaan Mas Hengki tadi. Ya, uh, menurut saya begini ya, Mas Hengki. Saya sekali lagi, saya pasti bias di sini. Kenapa? Karena saya tidak pernah hidup di situ, itu ya. Mas saya itu lahir besar di ITB, Pak. Jadi ya. saya tidak bisa memberikan jawaban yang yang ini yang apa namanya tepat itu ya. T Tapi menurut saya memang ya memang memang perlu ada uh, apa ya tadi ya masalah merger masalah kemudian ketika kita ingin mendirikan perguruan tinggi dan seterusnya itu memang harus punya uh, latar belakang lain yang lebih ini mungkin yang lebih luas begitu ya. karena seringkali pendirian Universitas itu terlihat menarik di depan, tapi ketika sudah berjalan dan nanti di akhir itu memang jadi tidak apa ya, jadi sumber daya yang oh, sangat berat, begitu. gitu. ya, tidak sesuai brosur gitu istilah ya. saya. Nah jadi um, itu memang iya itu terjadi, mestinya dipikirkan lebih lebih matang. Tapi ketika sudah terjadi itu saya menangkap begini Pak Hengky ya, ada Universitas-universitas besar, termasuk kampus saya itu selalu menggunakan kata kunci kunci uh, agility katanya. Ya, jadi bagaimana agar satu universitas itu menjadi lincah begitu ya untuk menanggapi berbagai uh, kondisi dari luar, begitu termasuk covid. Nah sudah terbukti tidak lincah. Ya, jadi universitas-universitas besar, kampus-kampus besar di Indonesia ini sudah terbukti tidak lincah. Nah jadi akibatnya maka Pak Hengki ini mestinya universitas kecil itu bisa menangkap itu, Pak. Jadi lebih lincah begitu ya. Karena sekarang ini apalagi dengan kondisi Covid itu kan sebenarnya usaha pendidikan ini aturannya lebih banyak yang di apa namanya? di dipermaklumkan gitu ya dan dikoreksi Aturannya ya. termasuk kuliah online dan lain-lain yang tadinya kan kita kuliah itu harus ada tatap mukanya pak kelas jauh aja nggak boleh pak sekarang kita setiap hari kelas jauh Betul ya, nah, jadi mungkin itu menjadi salah satu kata kunci, Pak. Agility dari kampus kecil itu untuk bisa terus survive, menurut saya. Tapi mohon maaf, ini pasti bukan jawaban yang terlalu pas, begitu ya, ya. karena saya nggak pernah ada di ya. situ. Iya, terima kasih, Pak Erwin. Mas Hendy, karena jadi ini terkait juga tadi yang disebut, eh, kalau yang disambut Pak Erwin itu kan akhirnya. Tadi disebut oleh Mas Sandy banyak lubang-lubang pengetahuan yang sebetulnya tidak disentuh. Kenapa tidak menyentuh itu? Lalu yang disebut sebagai locally relevant knowledge ya Pak Sandi tadi, gimana? Silakan. Ya terima kasih untuk pertanyaannya Pak Hengki. Maaf boleh tanya lagi Pak Hengki itu dari mana tadi universitasnya? STIA ya, STIA di daerah Bogor. Bogornya juga kabupaten kalau nggak salah. Betul, betul, betul Pak. Of course. Kira, yeah. <laughs> saya ingin reinforce bahwa Pak Henke dan universitas yang lokasinya di di Kabupaten Bogor itu memang best equipped untuk handle problem-problem bukan cuma di luar tapi especially di Kabupaten Bogor. Karena seperti yang dikatakan Pak Erwin, Pak Erwin nggak pernah tinggal di sana, saya pun juga nggak pernah tinggal di sana. Jadi universitas dan dan research dan pengembangan ilmu pengetahuan di universitasnya Pak Hengki itu penting sekali to also handle local issues. Jadi pertama itu saya katakan bahwa your university is very important karena kita butuh locally relevant knowledge. Tetapi kedua untuk survive strateginya kita tahu bahwa kalau kita sudah bahas strategi di Indonesia itu agak susah ya karena bisa jelimet, pak jelimet. Jelimet. <laughs> jelimet. Iya, jelimet. betul sekali. Cuman menurut saya seperti ini, saya setuju dengan um, saya suka sekali dengan yang tadi apa yang dikatakan sama Pak Muhammad. Kita nggak bisa, we have to pull our resources together. Itu nggak bisa dipungkiri hmm. karena, misalnya, resources saya nggak cukup, resources orang nggak cukup, dengan kita bisa sinergi, kita dulunya bisa survive. Secara praktiknya, secara, secara detailnya, saya nggak tahu cuman menurut saya benar, kata kunci untuk kita bisa survive, negaranya adalah team science dan collaboration. Saya kasih hmm. contoh, ada satu organisasi di... Oh, saya kasih contoh. Saya kan dari bidang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri, kan? Ya. Pembiayaan untuk melakukan riset pencegahan bunuh diri itu dikit sekali. Minim sekali. Hampir hmm. tidak ada. Tetapi kita tahu bahwa bunuh diri adalah satu kasus yang adalah problem yang cukup besar di Indonesia. Ya. Mental health juga. Kita depresi, kita anxious cukup tinggi di Asia Tenggara, kan? Nah, tetapi karena nggak ada yang punya resources yang cukup, saya melakukan satu studi itu itu partisipannya nggak cukup. <tuh> Rekan saya melakukan studi partisipannya nggak cukup. Jadi no knowledge ever gets made. Nah ada satu organisasi namanya Psychological Science Accelerator ini kebetulan saya pakai contoh psikologi ya. Pak. Organisasi tersebut itu mereka tahu bahwa not everybody punya resources yang cukup. Bahkan saya bisa bilang universitas manapun juga mau dari UNSW, mau dari Harvard pun, nggak ada satu lab yang resourcesnya cukup untuk menjawab pertanyaan yang 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 memang as wide and as deep as we need Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat satu grup Psychological Science Accelerator dan isinya ada bahkan 500 sampai 600 lab. Tetapi bareng-bareng-bareng mereka semuanya collect data dan mereka semuanya menjadi co-author. Jadi satu paper itu co-authornya itu bisa sampai 500 sampai 600. Tetapi data yang mereka hasilkan itu valid, powernya tinggi, dan bisa dipublish dengan quote unquote tempatnya cukup baik menurut metric jurnal. That's another talk gitu. Cuman itu membuktikan bahwa team science works. Kemarin ini mereka melakukan satu studi apa strategi yang bisa dilakukan agar orang tidak begitu merasa stres di masa di masa pandemi ini, right? ini satu hal yang kita semuanya cukup relevan kayaknya. <tuh> Mereka mendapatkan 21.000 partisipan, dan itu akhirnya dipublish di Human Nature, Nature Human Behavior. Jadi kita jangan selalu pikir bahwa sains itu ada ada satu framework science yang namanya lone genius model, di mana setiap scientist itu harus genius-genius semua. Setiap orang research program masing-masing, it's not gonna work. Terutama di Indonesia yang resource sebegitu dikit. Kita harus come together, kita publish together, kita menjadi co-author together, dan kita menghasilkan science yang real yang akhirnya bisa dipakai. Jadi networking and collaborations is the key to moving forward di Indonesia menurut saya, Pak. Oke, okay. terima kasih Mas Sandy. Ini ada pertanyaan menarik. Do you really think? Ini untuk Mas Erwin. Tapi kalau Mas Erwin lagi sibuk, bisa dijawabkan oleh Mas Sandy. Tadi ada pesan seperti itu. Do you really think that scientific achievement exhibits a massive effect? Yes, a hundred percent. Yes, bahkan oh, seribu okay. persen saya bisa katakan, <laughs> absolutely yes mau dari segimanapun, pun, mau dari sebagai kita sebagai researcher pribadi gitu. Sekali kita publish jurnal yang baik, more people want collaborate with us. Lebih banyak orang mau kolaborasi dengan kita. Kita mendapatkan grant lebih gampang soalnya untuk kita apply grant kita harus tulis publikasinya kita di mana aja kan. Dan dikontak lagi oleh jurnal lain yang baik juga nantinya kan. Exactly, uh, kok cukup tolong tinggi. Publik <laughs> di saya segala macam gitu. <laughs> Betul sekali Pak, bukan kita yang cari jurnal, mereka jurnal yang cari kita. <laughs> <laughs> kalau udah cukup tinggi gitu, kita sudah punya koneksi dalam, di mana yeah. orang kita bisa kontak dengan editornya langsung. Eh, menurut kamu um, ini kalau saya publish di sini oke okay nggak? Jadi there's a lot of Matthew Facts mau dari manapun, mau dari universitas. Um, Everything, give me one example, and I will tell you bahwa itu ada Matthew Effect. All over it itu pasti ada Matthew Effect-nya, karena kalau kita publish paper lebih banyak, bukankah citasi kita juga makin banyak? Kita semakin banyak sitasinya, semakin gampang buat kita publish paper. Jadi, Matthew Effect bukan cuma yang, maik, yang, yang naik semakin naik, tapi itu merupakan satu siklus. We're constantly going up and up and up. Makanya, research inequality itu suatu hal yang menurut saya it's very very real itu sama aja kayak ekonomi yang kaya jadi semakin kaya bikin jadi semakin miskin karena it's a zero sum game jadi we have to think about how do we break the cycle salah satunya we work together jadi yang tingkatnya di sini tingkatnya di sini kerja sama we all get the same rewards ya Menurut saya seperti itu ya, kan? jadi sebetulnya juga tantangan untuk universitas besar itu saya sering bilang mestinya jangan bayangannya jangan menjadi pesawat jet tapi menjadi lokomotif. Lokomotif menarik gerbong. Dan ketika menjadi lokomotif banyak hal yang diperoleh dari lingkungan yang lebih yang tadi disebut locally relevant knowledge. Ketika kita naik pesawat jet, kita akhirnya mengikuti perkembangan tercepat di dunia tapi tidak relevan jangan-jangan dengan di universitas jadi untuk yang besar pun sebetulnya itu ada tantangan untuk akhirnya menjadi lebih ber, memberikan makna pada lingkungan yang lebih nasional atau lokal itu menurut saya itu satu satu hal yang akhirnya apa ya itu makna sebetulnya kan tidak sekedar Nanti mahasiswanya banyak yang post doktoral di berbagai negara di dunia, gitu kan? Ya, tidak cuma itu, gitu kan? Uh, jadi, banyak hal, termasuk tadi yang dari uh, sedikit komentar, uh, apa yang disampaikan oleh Mas Erwin. Kalau Mas Erwin mau menambahkan dan sudah on, silahkan itu mengenai apa namanya, uh, mengikuti yang besar, gitu ya. Sebetulnya mulailah yang tidak besar ini, yang merasa belum besar, tidak lagi sekedar mengikuti, tapi lihatlah sekitar kita dalam konteks yang lebih luas. Sayangnya panduan, saya, saya ingin cerita ini Mas Hendy, ada panduan untuk pengembangan program studi dari Dikti. Itu di situ ada kotak mulai dari apa namanya peraturan SN Dikti, terus apa segala macam ke bawah, dan lain-lain nanti ada apa lembaga akreditasi segala macam apa yang saya lihat itu box tertutup Indonesia tidak didorong untuk misalnya melihat program studi sejenis di luar negeri misalnya tidak ada sama sekali di panduan itu atau melihat scientific society untuk kimia misalnya yang di luar negeri American Chemical Society misalnya seperti apa arahnya untuk menangani lokal problem termasuk Royal Society of Chemistry untuk misalnya kegiatan pendidikan yang uh, ke masyarakat itu yang disebutnya apalah ada katanya pendidikan itu harus ada kegiatan semacam kerja praktek di masyarakat akhirnya program studi Indonesia kalau lihat panduan perguruan eh, dikti itu lihat peraturan Indonesia apa Indonesia segala macamnya Indonesia jadi eh, apa namanya tata aturan Indonesia jadi tidak melihat dalam konteks yang lebih besar untuk berkemasilahan Pak Mas Erwin tambahan tadi mengenai Matthew effect di dunia di dunia ilmiah apakah betul dalam terjadi gitu tadi uh, kalau seribu persen kalau Mas iya Pak <laughs> jadi memang itu terjadi ya dengan ya, contoh ini misalnya yang ditanyakan oleh Bu Diana di chat ya jadi masalah dulu ada surat Edaran eh, yang diterbitkan oleh Dirjen Ditik mungkin di awal 2000 an ya kebetulan dari kampus saya, beliau memang menerbitkan artikel eh apa surat edaran yang mewajibkan masalah publikasi itu. Ya. Nah sebenarnya sebenarnya ya, kalau saya berpikir ya. kalau pada satu pada satu titik sebenarnya tidak ada masalah dengan itu sebenarnya ya kan yang jadi masalah ketika yang kita pikirkan hanya itu, gitu loh hmm. yang yang jadi masalah itu, ya kan? Jadi uh, ini ini menjadi menjadi lebih buruk ketika ya. ibu dan bapak dosen ya yang dari kampus kita dari kampus-kampus besar itu itu memang kemudian merepresentasikan dirinya sebagai orang-orang yang yang bisa mencapai reputasi sesuai kriteria negara gitu dan dan internasional gitu tanpa memberikan konteks gitu loh pak seolah-olah contohlah saya eh, ikuti apa yang saya lakukan maka anda bisa jadi saya <tuh. <tuh. ya. jadi itu yang yang saya mencoba mengamati begitu ya karena saya sudah hampir 50 usianya jadi sudah harus lebih banyak mengamati ini orang gitu ya Nah, itu tercermin juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita menyampaikan, "Hei, saya baru terbit, gitu ya. Makalah itu berhenti dengan pengumuman, misalnya saya sudah terbit makalah di jurnal Q 1 Impact faktor sekian sudah selesai titik begitu. Makna dari apa yang ditulisnya yes, tidak pak. diangkat, gitu betul kan? Betul ya? sekali. Jadi makna latar belakang kenapa dia melakukan itu dan selesai tidak pernah diangkat. Jadi seolah-olah kita itu memang willingly ya. demi Pers ukuran, pak. Yeah, betul. Matrix. Jadi betul. Nah kita itu willingly menyediakan diri kita untuk ke arah situ semua jadinya gitu. Ya. Yeah. Jadi tidak ada ketika ada orang mungkin seperti yang hadir di sini bilang misalnya, eh saya baru terbit makalah ya, nggak dijelasin itu di terbit di mana, tapi lebih dijelaskan saya itu makalahnya tentang ini tentang ini tentang ini dan seterusnya maka akan bagus kalau di Indonesia itu bisa menggunakan cara seperti ini. Itu jarang sekali, Pak. Jarang ya. sekali ditemukan, jadi akibatnya persepsi orang terhadap keberhasilan patronnya itu, ya, bapak ibu itu gitu, gitu kan, pak. Orang-orang ya. seperti Sandi yang bisa membina uh, apa inisiatif tentang kesehatan mental, misalnya, itu menjadi enggak tidak terlewat, Pak. Begitu, iya, ya. jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Uh, mungkin Mas Erwin pernah lihat gambar tentang ini enggak, ya? paku tentang orang yang mengikuti matriks itu. Ada seorang, ada kalau ukurannya adalah dari bahan baku besi itu, ukurannya adalah jumlah, maka dibuatlah paku yang kecil-kecil, tapi banyak sekali. Ketika ukurannya berat paku, maka yang dibuatlah ukurannya besar, tapi sedikit. Padahal ya. yang dibutuhkan paku ukuran sekian di antara itu. Akhirnya ya, ya. apa yang kita lakukan tidak memberi makna gitu, Pak. Ya, ya, ya. pernah, pernah ya. saya pernah lihat. Ya. <laughs> pernah lihat ya, ada gambar, gambar itu juga tentang, ASEAN ya, saya lupa tentang open science, tentang apa ya, atau tentang itu tentang yang kata-kata eh, seorang peneliti itu yang disampaikan oleh Pak Erwin itu, eh, ketika suatu ukuran itu menjadi tujuan maka ukuran itu tidak ada artinya lagi ketika apalah namanya itu namanya ada uh, siapa. Jadi akhirnya memang uh, dari kesip, dari ini waktunya sudah oh, hampir habis ya. Saya bisa sampaikan apa yang disampaikan Mas Erwin dan itu dengan kesimpulan singkat saja tidak bisa sisanya silakanlah ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Itu artinya adalah bahwa tadi Mas Erwin yang dari Mas Erwin publish itu belum berarti tidak berarti disseminate. Disseminate itu artinya menyebarkan pengetahuan ya. Publish itu belum tentu berarti disseminate. Padahal tujuan awal publish itu adalah disseminate. Ya. Ya. Dan hmm. setelah itu adalah value uh, dari riset kita. Nilai kita yes. melakukan itu untuk apa? Untuk Sampai tujuan jangka Kenapa? background saya itu sudah persis sama. Jadi ya. dari Dreamworks menjadi Paperworks begitu. Jadi iya itu akhir kehidupan kita. Iya. Dan dari Mas Sandy tadi uh, ketika kita berfokus pada sesuatu tanpa melihat big picture-nya akhirnya yang kita dapatkan adalah sesuatu yang terlalu sempit untuk bisa memberi makna dan apalagi mem mengimprove society. ya. Jadi kita akhirnya harus melihat lebih menyeluruh dan akhirnya bisa tumbuh itu lewat kerjasama. Kalau ketika kita lewat kerjasama, kita mendapatkan insights baru dari teman kerjasama kita. Banyak hal yang tadi yang sudah disampaikan, saya kira tidak bisa saya sebutkan semua. Mungkin satu kalimat terakhir dari Mas Hendy, nanti selanjutnya satu kalimat terakhir, satu dua kalimat lah. Dari Mas Erwin, silakan. Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk panitia untuk mengundang saya pada hari ini. The future of research in Indonesia is collaboration. Yeah. Bukan satu orang menonjol, menonjol, bukan satu grup menonjol, melainkan semakin banyak kita bisa berkumpul dan ini sudah terbukti dari Pak Erwin dan saya mengadakan acara Advancing Science in Indonesia tahun 2019. Sekarang kita kumpul, we're much more powerful. Come together. Come together. Iya. Yes, Oke. Okay. Terima kasih Mas Sandy Pak Erwin silahkan terakhir satu dua tiga kalimat. Ya terima kasih Pak Muhammad kemudian para panitia ya dan Mbak Hilya dan Mbak Diana di sini terima kasih sudah menyelenggarakan acara yang sampai keempat ini ini yang terakhir. Mudah-mudahan acara ini itu bisa membantu kita makin bisa memilah mana yang substansi mana yang administrasi begitu ibu dan bapak. Jadi yang administrasi itu dipenuhi minimum, yang substansi dipenuhi maksimum. Gitu. Jadi tetaplah bermimpi, jangan hanya urusan paper saja. Gitu. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Sandy. Jadi akhirnya mudah-mudahan kita yang terserah di lembaga yang kecil saja atau yang besar itu bisa sama-sama membangun, um, mengakselerasi pertumbuhan sains di Indonesia termasuk menjadi lebih bermakna ya. Lalu salah satunya adalah dengan preprint karena dengan preprint tulisan-tulisan kita lebih eh, bisa cepat diketahui orang lain di samping Mas Erwin sering menekankan juga setelah ditulis kenapa tidak dikenalkan dengan banyak cara tulisan ilmiah populer, tulisan di Facebook dan sebagainya. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu untuk suatu tujuan yang mulia, misalnya tujuan yang baik. Kenapa kita tidak beritahu masyarakat tentang apa yang kita lakukan? Dan lewat kerjasama, kita bisa lebih menguatkan itu. Saya kira itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak Erwin, Pak Tendi, dan Pak Muhammad. Iya, saya... Ini panitianya yang menutup, saya tutup saja ya jadi akhirnya silahkan kalau ada yang mau meninggalkan arena saya juga mohon pamit mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk sekali lagi kita maju bersama ya Mas Hendi Mas Erwin terima kasih assalamualaikum selamat sore pamit thank you everyone for coming bye 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 bye